Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera buat kita semuanya. Renungan harian hari ini di AKBP Persiapan Resort Batam Center diambil dari Amsal 15 ayat 13. Demikian bunyinya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekali lagi, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Amsal ini, yang pasti dalam benak kita teringat akan nasihat, takut akan Tuhan, bahkan berbicara tentang hikmat, didikan, bahkan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, harus bijaksana, cerdas, dan berpengetahuan. Di tengah-tengah aktivitas kita, di kesibukan kita setiap hari, firman Tuhan yang menyapa kita, dikatakan hati yang gembira membuat hati berseri-seri dan gembira, bersorak-sorai, bersukacita. Apapun yang menjadi aktivitas kita, kita harus senang. Segala kegiatan kita harus senang kita kerjakan. Tetapi hidup ini pastilah, apapun yang menjadi perjalanan hidup kita selalu silih berganti. Senang, sedih, bahkan beban berat. Sebetapa berat pun beban itu, kita kalau bisa selalu dengan sukacita. Tuhan selalu akan menopang hidup kita, apapun yang menjadi aktivitas dan kegiatan kita. Oleh karena itu tetaplah kita bersyukur. Apapun yang menjadi tantangan, beban, bahkan pergumulan di setiap hidup kita, bahkan yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita, kita harus semangat. Gagal dan sukses itu adalah bagian hidup kita. Kita harus berusaha memperbaiki hidup kita juga. Kita harus berusaha. Seberat apapun beban itu, kita harus hadapi. Jangan larut kita di dalam kesedihan dan kepedihan. Karena kesedihan dan kepedihan itu tidak membuat kita semangat. Bahkan akan melemahkan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kita harus tetap bergembira. Kita tetap harus senang hati. Karena dengan senang hati akan menaikkan imun kita. Apapun dalam kegiatan sosial kita, dinamika sosial kita, kalau kita senang, pasti akan terpancar damai sejahtera buat kita. Bahkan di tengah-tengah kita akan terpancar damai sejahtera. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.